Dia berani. Siapa dia lagi hok jadi dulu saya banyak buat arwah Sharifah Aini. Oh ya ko. Ya. Saya memang banyak sangat buat baju arwah Sharifah Aini. Oh, banyaklah kenangan dia. Daripada dia nak start bertudung sampai ke dia dah bertudung penuh. Memang banyak baju-baju saya buat untuk dia memang banyak. Dan dia juga adalah salah seorang artis yang membayar. Antara kenangan dengan dia oleh arham. Okey, dia ni arwah ni memang seorang dia macam keibuan. Sebab dia dah anggap saya sebagai anak angkat dia. Dan dia memang jaga saya macam kalau saya pergi rumah dia, Ezuwan, you dah makan ke belum? Balik rumah teks mami sampai rumah. Sampai rumah teks mami cakap cakap dah sampai rumah. Lepas tu saya ingat dulu dia pernah, masa tu saya awal-awal awal-awal dalam industri fashion ni, saya dah buat baju dia. Dan saya naik MyVi masa tu ya. Saya pernah ingat arwah naik MyVi saya suruh bawa jalan-jalan 1 KL. Saya macam, adakah ini mimpi? Macam Biduanita negara berada di tepi saya, naik kereta MyVi hijau saya tu. Kan macam, yolo, kau ni mimpi kah ke apa? Tapi itulah momen-momen yang saya ingat sampai sekarang. Saya tak percaya yang daripada kecil sampai ke saya membesar dengan lagu-lagu dia, dan saya berada di sebelah dia, boleh bawa dia jalan, makan sekali gapa semua, bertepuk petapa gapa, masa dia masuk spital dia nak makan gapa, saya bawa gapa semua. Sampai gitulah setara tu. Kenangan dia memang banyak. Yalah, humble kira macam dia pernah kira mesej saya, Ezuwan, marilah kita pergi minum-minum kopi, minum-minum kopi teh. Umur dia dekat dengan umur kat PJ. PJ dekat PJ. Where mana? Where kat Ampang ni je. Ampang, jadi dia sok memesej cuma tapi dia arwah ni dia sangat eksklusif. Sebab dia payah nak jumpa dia di itulah, payah nak jumpa dalam, contohlah pavilion ke KSCC ke, memang tak jumpa arwah. Memang tak ada dulu. Dia memang eksklusif. Lalu ni kan artikel kita kabar-kabar lagi pavilion ada dekat sengih dia tak, memang payah nak jumpa. Biasa dia lepak mana? Dia tak lepak sangat. Tu pun saya kata, mami, marilah kita pergi minum air kopi BSC ni, basah sopi tenter dia. Plan-plan-plan pakai sudah tak jadi. Dia adalah arwah ni, dia pernah buat saya fashion show 2011, di mana dia menjadi muse fashion show saya. Dia catwalk dengan saya finale last kali tu, dia tubik dengan saya. Di mana ni? KSCC tengah-tengah tu. Dan masa tu Adi Bahno jadi pengacara. Masa tu lah Adi Bahno kenal saya. Weh, boleh buat baju orang besar. Aku nak buat air tepah dengan mu. Dia tengok Sharifah Aini pakar ni kan. Sejak situ Adi Bahno start buat baju dengan Israel.